Adik, sekarang kita akan belajar untuk mengukur panjang menggunakan penggaris ya. Kita punya satu soal di sini. Manakah yang menunjukkan cara mengukur panjang persegi panjang yang benar? Jadi kita punya tiga pilihan. Kita lihat adik-adik di pilihan yang pertama ada sebuah persegi panjang di mana diukur dengan penggaris. Dua penggaris ini mengukur persegi panjang dari sisi ke sisi. Jadi kita lihat penggaris yang ini nih Adik, Adik-adik lihat ya ada dua penggaris. Dan penggaris yang ini mengukur dari awal persegi panjang sampai ke tengah. Dan disambung dengan penggaris yang lainnya yang mengukur dari bagian tengah sampai akhir persegi panjang yang ada. Jadi Pilihan yang pertama ini merupakan pilihan yang paling benar, loh. Adik-adik, kita periksa dulu deh ya. Dari pilihan yang kedua, kita lihat di sini ada sebuah persegi panjang dan dua penggaris yang mengukurnya. Di sini, dua penggaris tersebut mengukur persegi panjang, namun ada jarak antara penggarisnya. Jadi, ini bukanlah pilihan yang tepat karena penggarisnya itu melebihi dari panjang-persegi panjang yang ada, ya. Lalu, bagaimana dengan pilihan yang ketiga? Kita lihat di sini, persegi panjangnya masih sama. Lalu, dua penggaris mengukur persegi panjang namun tumpang tindih, jadi ia tidak mengukur dari awal sampai akhir persegi panjang yang ada. Kita coba soal selanjutnya, yuk! Manakah yang menunjukkan cara mengukur penghapus yang benar? Pilihan yang pertama kita lihat nih: dua penggaris mengukur penghapus namun tumpang tindih. Jadi masih ada jeda atau jarak dari akhir penggaris yang tidak mengukur penghapus dengan benar karena ia saling menindih di tengah-tengah ya adik-adik. Lalu bagaimana dengan pilihan yang kedua? Dua penggaris mengukur penghapus namun ada jarak. Nah, jadi ia tidak mengukur dengan cara yang benar. Bagaimana dengan pilihan yang ketiga di sini? Dua penggaris mengukur penghapus dari sisi ke sisi. Jadi kita lihat penggarisnya itu mengukur dari awal sampai akhir penghapus. Dan tidak ada jarak di antara mereka ataupun tumpang tindih. Jadi pilihan yang ketiga merupakan pilihan yang paling tepat. Kita coba yuk soal selanjutnya. Berapakah panjang lantai bang di bawah ini dalam meter gerakan atau pindahkan penggaris untuk mengukurnya adik-adik? Yang ditanyakan lantai bank berarti kita akan ukur bagian bawahnya ya, seperti ini nih. Kita gerakan, kita pindahkan nih, mulai dari awal lantai bank. Lalu kita lihat berapa meter ya, sampai ke akhir lantai bank. Di sini, di penggarisnya, di bagian ujung kiri atas ada M yang artinya itu satuan meter, atau mulai dari nol, kita hitung 1, 2, 3, 4 ternyata ada 4 meter. Berarti panjang dari lantai bank tersebut adalah 4 meter. Kita coba soal lagi ya. Berapakah panjang lapangan rumah Maria dalam meter? Lagi-lagi kita akan pindahkan penggaris ke sini nih adik-adik. Kita tempelkan ujung penggaris ke bagian awal dari lapangan lalu kita hitung deh panjangnya berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 meter. Jadi panjang lapangan rumah Maria itu sama dengan 8 meter. Ternyata mudah ya adik-adik ya. Yuk kita coba soal yang lain. Berapakah panjang baki kue kukis dalam sentimeter? Yang ditanya adalah panjang baki. Jadi kita harus mengukur sisi yang paling panjang ya adik-adik bukan sisi yang satunya yang ke atas yang lebih pendek, kita akan pakai sisi yang paling panjang. Kita pindahkan ya. Lalu kita tinggal hitung deh berapa panjangnya. Kita tempelkan di sini. Jadi bagian paling pinggir kiri penggaris berada di awal baki. Lalu kita lihat ia berakhir di angka berapa? Ternyata di angka 8. Jadi jawaban kita adalah panjang baki kue kukis dalam sentimeter adalah 8 cm. Sampai di sini, mudah bukan, adik-adik? Hai, adik-adik! Di video kali ini, kita akan mengukur objek menggunakan dua satuan unit yang berbeda. Ya, di sini kita sudah punya sebuah gambar persegi panjang. Jadi, gunakanlah untuk mengukur garis yang berwarna hijau menggunakan persegi panjang yang ada dan penggaris cm. Nah, adik-adik, seperti yang kita dapat lihat, persegi panjang ini panjangnya sama seperti garis yang berwarna hijau, ya. Jadi, garis yang berwarna hijau ini panjangnya adalah satu persegi panjang yang ada. Sedangkan bila kita menggunakan penggaris sentimeter, panjang dari garis hijau ini adalah 6 cm. Jadi yang kita tahu bahwa panjang dari persegi panjang itu lebih panjang atau lebih pendek dari penggaris sentimeter Adik Adik. Dari 1 cm tentu saja persegi panjang tersebut lebih panjang ya. Jadi kita membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit persegi panjang untuk kita mengukur garis yang ada tentu saja lebih sedikit ya, karena garis tersebut panjangnya hanya satu panjang dari persegi panjang, sedangkan membutuhkan 6 cm. Jadi ia membutuhkan lebih sedikit persegi panjang. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita masih punya sebuah persegi panjang di sini ya. Jadi mari kita ukur garis yang berwarna biru menggunakan persegi panjang dan penggaris sentimeter. Kita lihat panjang dari garis biru ini adalah 2 persegi panjang ya. Dan panjang dari garis biru ini juga sama dengan 4 cm. Jadi, panjang dari setiap persegi panjang itu lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan 1 cm? Jawabannya lebih panjang ya karena setiap persegi panjang itu panjangnya 2 cm, lebih panjang dari 1 cm. Jadi, kita membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit persegi panjang dibandingkan cm untuk mengukur garisnya, Adik Adik? Iya, lebih sedikit dong ya, karena kita lihat hanya butuh 2 persegi panjang, Jika kita ukur dalam cm membutuhkan 4. Oke. Okay. Sekarang kita lanjut, masih ke soal selanjutnya ya adik-adik, masih sama idenya nih. Sebuah persegi panjang, kita akan ukur satu garis berwarna hijau menggunakan persegi panjang yang ada. Panjang dari garis hijau ini adalah 4 persegi panjang. Dan dalam cm panjangnya adalah 7 cm. Jadi panjang dari persegi panjang lebih panjang dibandingkan 1 cm ya. Jadi kesimpulannya juga, kita memerlukan lebih sedikit persegi panjang dibandingkan sentimeter untuk mengukur garis yang ada. Hai Adik-adik, di video kali ini kita mau membandingkan panjang dari dua objek yang berbeda. Di sini kita sudah punya gambar dan soal di mana persegi panjang 1 itu titik-titik meter titik-titik dibandingkan persegi panjang 2. Kita lihat di gambar, persegi panjang 1 itu panjangnya 3 meter dan persegi panjang dua panjangnya 9 meter ya Adik-adik. Jadi di sini kalau Adik-adik membandingkan 3 dengan 9 itu berarti kan 6 meter lebih pendek. Jadi kita bisa isi di sini persegi panjang 1 itu 6 meter lebih pendek daripada persegi panjang 2. Nah, kita lanjut yuk ke soal selanjutnya. Garis 1 itu titik-titik cm. Kita lihat di sini panjang dari garis 1 itu sama dengan 9 cm ya. Lalu soal selanjutnya garis 2 titik-titik cm. Kita ukur di sini panjang dari garis 2 adalah 5 cm. Lalu kita membandingkan garis 1 dan 2 itu soalnya garis 1 titik-titik cm titik-titik daripada garis 2. Jadi kita bandingkan di sini garis 1 itu 4 cm lebih panjang Daripada garis 2 dapat dari mana sih? Kita lihat saja ya adik-adik di sini ada jaraknya Garis 2 mulai dari 5 ke 9 jaraknya kan 4 cm dan yang lebih panjang adalah garis yang 1 Sampai di sini jelas ya adik-adik kita lanjut ya ke soal selanjutnya Segitiga 1 panjangnya titik-titik cm Segitiga 1 panjangnya 3 cm ya, sedangkan segitiga 2 panjangnya itu sama dengan 5 cm. Nah, ayo kita bandingkan di segitiga 1 titik-titik cm dibandingkan atau daripada segitiga 2, yang satu 3 cm, yang satu 5 cm. Jadi segitiga 1 itu 2 cm, tapi sekarang kita lihat lebih panjang atau lebih pendek, ternyata lebih pendek ya karena segitiga 1 hanya 3 cm. Nah, kita lanjut yuk soal selanjutnya. Persegi panjang 1 panjangnya 9 cm. Lalu persegi panjang 2 panjangnya 6 cm. Berarti persegi panjang 1 itu titik-titik cm titik-titik daripada persegi panjang 2. Ternyata persegi panjang satu itu 3 cm lebih panjang ya adik-adik daripada persegi panjang yang kedua. Kita lihat dari gambar ataupun kita ukur, kita akan temukan jawaban yang sama persegi panjang satu 3 cm lebih panjang daripada persegi panjang dua. Halo, sekarang kita akan belajar tentang gimana sih cara mengira-ngira atau memperkirakan panjang suatu benda. Sekarang kita lihat nih, garis ini panjangnya 1 cm. Jadi jarak dari sini ke sebelah sini adalah 1 cm. Nah, sekarang berapa sih panjang mainan mobil-mobilan ini? Nah, di sini udah ada nih garis yang tadi ya, yang di atas itu. Ini 1 cm. Nah, tapi kita lihat nih, berapa banyak sih garis yang kita butuhkan supaya bisa ngukur seluruh panjang mobilnya. Sekarang kalau misalkan kita gambar lagi nih, berarti ini 2 cm. Tapi ini nggak pasti ya, kira-kira aja. Terus kita tambahin lagi, ini 3 cm. Terus tambahin lagi, jadinya 4 cm. Oh, ternyata panjang mobil-mobilan ini kira-kira sekitar 4 cm. Nah, kita coba gambar yang lainnya yuk. Di sini ada dua gambar bunga matahari. Dan di sini kita bisa lihat kalau bunga matahari yang pertama panjangnya 40 cm. Berarti yang kedua tingginya berapa ya? Coba kita pikir sama-sama ya. Nah, panjang seluruhnya yang panjang ini nih kan 40 cm dan kalau kita lihat bunga matahari yang kecil ini kita gambar dulu ya biar gampang kira-kiranya kira-kira sekitar setengah dari tinggi bunga matahari yang tinggi kan nah berarti berapa sih setengah dari 40 hmm, 40 itu kan 40-an berarti setengahnya 40-an itu 20-an tinggi bunga matahari yang pendek ini kira-kira setinggi 20 cm kita coba lihat lagi ya jadi kira-kira sekitar 20 cm lah atau cara lainnya ada lagi nih kalau tinggi keseluruhan bunga mataharinya 40 cm terus setengahnya kan 20 berarti setengahnya lagi 10 cm kita tulis lagi ya 10 cm, di sini 20 cm, di sini 30 cm dan yang paling tinggi 40 cm. Jadi, kita udah lihat kalau tinggi bunga matahari yang pertama itu 40 cm dan yang pendek itu setengahnya, berarti tingginya sekitar 20 cm. Dom menggambar garis sepanjang 72 cm menggunakan kapur biru. Garis yang dia gambar kira-kira seperti ini ya. Panjangnya 72 cm dari sini ke sini. Lalu, Dom menggambar garis lagi menggunakan kapur berwarna pink yang panjangnya 14 cm lebih panjang dari garis biru. Jadi, garis pink ini panjangnya 14 cm lebih panjang dari garis biru. Jadi ya, kira-kira gambarnya kayak gini ya. Dari sini ke sini panjangnya sama dengan garis biru, 72 cm. Tapi ada tambahan panjang 14 cm di sini. Pertanyaannya, berapa panjang garis pink yang digambar dom? Jadi di sini tinggal kita tambahkan saja 72 ditambah 14. 72 tambah 14. 2 satuan tambah 4 satuan sama dengan 6 satuan. Lalu 70-an ditambah satu puluhan sama dengan delapan puluhan. Jadi panjang garis pink adalah 86 cm. Kita coba soal yang lain yuk. Diketahui panjang kabel di jembatan ampera adalah 33 meter. Kabel kedua lebih panjang 13 meter dari kabel pertama. Berapa total panjang kedua kabel itu bila digabung? Jadi di sini kita tidak hanya diminta untuk mencari panjang kabel kedua seperti soal yang tadi tuh. Sekarang kita harus tahu berapa total panjang kedua kabel tersebut. Kabel pertama panjangnya 33 meter. Kabel kedua lebih panjang 13 meter dari kabel pertama. Kita gambar seperti ini. Panjang kabel kedua ini berarti 33 meter ditambah dengan 13 meter. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti panjang kabel kedua adalah 46 meter. Soalnya tidak hanya menanyakan berapa panjang kabel kedua nih, tapi berapa panjang kedua kabel bila digabung? Kalau kita gabungkan seperti ini, kabel pertama dan kabel kedua. Kalau yang ini 33 meter, lalu yang ini 46 meter, berarti kita harus menjumlahkan keduanya untuk tahu berapa panjang kedua kabel bila digabung. Jadi, 33 ditambah 46. 3 satuan ditambah 6 satuan sama dengan 9 satuan. Lalu 30-an ditambah 40-an sama dengan 70-an. Berarti jumlah panjang keseluruhan kedua kabel adalah 79 meter. Kita kerjain satu soal lagi ya. Ronaldo punya sial yang panjangnya 36 cm. Kita gambar dulu ya sialnya. Ya, kira-kira seperti inilah ya. Yang penting panjangnya 36 cm. Tapi, Ronaldo memotong sialnya. Jadi sekarang sialnya panjangnya tinggal 19 cm nih. Setelah dipotong, sialnya jadi seperti ini ya kira-kira. Nih, gambarnya seperti ini. Tapi yang ini panjangnya cuma 19 cm. Pertanyaannya, berapa cm yang dipotong oleh Ronaldo? Panjang yang dipotong itu berarti perbedaan antara 36 cm dan 19 cm. Jadi Ronaldo memotong sebanyak ini nih. Di sini supaya panjang shellnya jadi 19 cm. Nah, berapa sentimeter panjang yang dia potong? Tinggal kita kurangi 36 dikurangi 19. Itulah perbedaan antara 36 dan 19. Jadi 36 dikurangi 19. 6 satuan dikurangi 9 satuan. Karena 6 lebih kecil dari 9, kita lakukan pengelompokan ulang ya. Kita ambil 10 dari sini. Jadi 30-an jadi 20-an. Kalau kita tambahkan 10 itu ke bagian satuan, ini jadinya 16 satuan. Jadi 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Lalu 20-an dikurangi 1 puluhan sama dengan 10-an. Jadi Renaldo memotong 17 cm sialnya. Dia punya 36 cm sial, lalu dia potong 17 cm, berarti tinggal 19 cm. Nah, mengerti kan adik-adik?